Iya, kaos-kaos yang di Taiwan. Bagus-bagus. Banyak modelnya. Sekarang ada di bawah sana, aku mau beli oleh-oleh dulu. Halo, sekarang aku posisinya masih di Taipei dan rencananya juga pulangnya ntar malam ya guys. Jadi sekarang masih mau muter-muter cari oleh-oleh dulu. Sini tempat santai, di situ juga ada Index, ini sama dengan toko Indonesia. Biasanya kalau hari Minggu atau apa di sini suka ada acara juga. Nah sekarang kan hari biasa, ini aku hari Selasa, jadi aku nggak bawa tongsis. Kira-kira sekarang mau beli apa ya? Sebenarnya aku hari ini nggak libur, cuma karena udah terlanjur izin ya, dan pulangnya malam, jadi ya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oci, ini. Wah, ini pialnya. Sekarang kita ipai.
Siohai leh. Toko Siohai, siapa panggil? Kos yang di Taiwan. Kenangan Formosa Taiwan, ada yang merah juga. Itu yang gede kayak gini. Halo. Sekarang aku udah waktunya mau pulang. Ya, thank you banget. Sorry. Aku sampai bingung bawanya harus gimana karena ini banyak banget. Nanti minggu. Kalau enggak salah minggunya di sana, tapi nunggunya di sana, guys. Nunggu taksinya nanti belok kanan. Nanti ada kereta mati. Aku ribet bawanya seperti ini. Ya, udah nanti lanjut lagi kalau udah santai. Nah, aku kalau kayak gini susah buat rekamnya ya. Di belakang aku ada kereta mati yang terkenal. Di belakang aku ini suasana malam ya di Taiwan. Dan ini Taipei Hotel San, yaitu
Halo guys semuanya. Setelah ada beberapa kendala di video-video sebelumnya dikarenakan memori yang full, makanya baru aku upload lagi lanjutan video dari pemenang Gold Star yang kemarin ya guys. Jadi kalian juga pasti gantung kan bagaimana akhirnya setelah penerimaan hadiah. Dan waktu itu kan sempat jalan-jalan juga ke CKS dan jalan-jalan mencari oleh-oleh. Nah ini kelanjutannya ya. Jadi aku udah beliin barang-barang sebagian besar buat ada yang hadiah giveaway, juga ada buat keluarga aku ya, juga ada barang-barang pribadi aku. Alhamdulillah hadiahnya bisa bermanfaat, dan insya Allah sisanya juga udah ada yang berhak menerimanya. Thank you banget atas supportnya, dukungannya, doanya semuanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian ya, dengan dilancarkan rezekinya, amin. Pokoknya terima kasih banyak, alhamdulillah wa syukurillah. Perjuangan dari awal hingga akhir gak sia-sia, dan pokoknya aku gak bisa ucapkan banyak kata-kata. Terima kasih banyak, tetap semangat dan selalu support channel YouTube Fitri Helen Vlogger Taiwan.